Bupati Herman Suherman ngerasa ruas horeng masih ayah sejumlah yang siswa di SD Cianjur anu tacan bisa maca. Nalika dipentes maca, eta siswa kelas 4 SDT masih ngatong. Eta kayaan teh di Erong Balukar tina dialajar jarak jauh salila sasalan COVID-19. Salila usum sasalan COVID-19 lian tim mengaruhan kana paekonomian, horeng sasalan tim mengaruhan kana dunia atikan. Selesai jina ya sejumlah siswa sekolah dasar kelas 4 anu tacan bisa maca nalika dipentes ku Bupati Cianjur Herman Suherman nalika sida KSDN Ibu Jenab Hiji. Bupati ngerasa ruas nalika nyerang padung dengan jeng siswa kelas 4. Horeng eta siswa teh kagejed nalika dititah maca tur kituna teh bari ngatog kene. Herman Suherman nembrakeun satu tas nalek eta siswa horeng pasualanana teh aya dina widang ekonomi antara nalika pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara online aya sawatara siswa anu teu bogaeun HP kukituna eta hal teh bakal jadi panitenan khusus ke pemerintah Kabupaten Cianjur. Jadi setelah saya tanya, pada umumnya adalah ekonomi ya. Ekonomi karena di rumahnya tidak punya HP. Dan juga orang tuanya bekerja kasar, serabutan, ada yang tidak bekerja. Sehingga kita bahkan lihat anak kelas 4 lupa baca. Tapi alhamdulillah dari sekian puluh orang, hanya beberapa orang ya. Ini akan menjadi perhatian khusus, khususnya untuk saya dan kepala dinas dan semua guru agar dijadikan khusus agar ini percepatan pembelajaran. Lianti itu pihaknya bakal nyagakeun padika diajar secara khusus ku cara nambah jam pelajaran ke para siswa anu lancar lahir di namacana. Pihaknya miharep ka kolot-kolotna sangkan bisa bebarengan ngabantu turta boga peran aktif ka barudakna nalika diajar di imah. Heri Setiawan, Bandung TV.